Ya, kurang lebih sudah 3 pekan pemirsa kasus ini bergulir dan Anda juga selalu pastinya untuk mengikuti dan menebak-nebak kira-kira siapa yang ditetapkan oleh pihak kepolisian sebagai tersangka dalam kasus ini. Kami akan ambil judul Benang Kusut Kopi Beracun karena memang hingga saat ini kita belum tahu secara pasti siapa sebenarnya yang menjadi tersangka. Beberapa saksi pun juga sudah diperiksa, bahkan seorang Jessica pun yang tersudut begitu posisinya dianggap sebagai seorang tersangka sudah juga diminta keterangannya oleh pihak kepolisian dan juga sudah diperiksa secara psikologis. Kita akan coba kembali untuk membahas dan mengurai seperti apa sebenarnya kekusutan benang yang mungkin juga dialami oleh pihak kepolisian pada malam hari ini. Sudah hadir 2 orang narasumber di studio Talk to I News malam hari ini. Pemirsa, sudah ada Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat malam kembali Mas Reza. Selamat bertemu selamat kembali di Talk to I News. Waalaikumsalam. Kemudian di sebelahnya Mbak Dewi Faini. Saya boleh katakan Anda adalah pakar hipnoterapi, begitu? Ya. Baik, selamat malam Mbak Dewi. Malam, Mbak. Dan ada seorang ilustrator di sini, ada Mas Alf. Selamat malam Mas Alf. Nanti bisa membantu kami menggambarkan atau membuatkan sketsa apa sebenarnya yang sudah kami perbincangkan. Mungkin ada titik terang dari gambar yang sudah Anda berikan, begitu ya Mas Alf? Ya, siap. Baik, saya ke Mas Reza terlebih dahulu. Mas Reza, seperti yang 2 hari lalu kita singgung begitu ya, ada benang kusut sebenarnya kalau boleh kami katakan dalam kasus kopi beracun Mirna Salihin ini sendiri. 4 alat bukti sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian, tapi tetap belum sanggup. 1 orang saksi ahli juga sudah mengatakan bahwa sebenarnya alat bukti tersebut cukup untuk menetapkan tersangka. Sepertinya kita harus hati-hati. Empat alat bukti. 1.000 alat bukti, 1.000.000 alat bukti, ini semua akan dimanfaatkan untuk 2 tahap. Tahap pertama adalah meyakinkan kepolisian bahwa ini betul-betul perkara pidana. Spesifiknya ini betul-betul sebuah aksi pembunuhan. Setelah tahap pertama bisa dipastikan, baru masuk ke tahap kedua. Sekian banyak alat bukti tersebut harus bisa meyakinkan kepolisian bahwa kita bisa menangkap atau menahan tersangkanya. Nah, saya berpikir bahwa berapapun alat bukti yang saat ini sudah dimiliki oleh Polda Metro Jaya, tampaknya mereka baru sampai pada tahap pertama. Tahap pertama itu apa? Meyakinkan diri mereka sendiri bahwa ini benar-benar kasus pembunuhan. Korban M bukan meninggal secara alamiah, bukan meninggal karena kecelakaan, tapi merupakan korban kejahatan. Tahap selesai, tahap pertama saya pikir sudah selesai. Justru tantangan besar tahap kedua ya, sampai sekarang belum ada kata tanda titik. Menemukan siapa tersangkanya dan siapa pembunuhnya, begitu ya. Kalau saya ke Mbak Dewi terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan ke Mas Reza. Mbak Dewi, kalau Anda melihat sosok Jessica yang memang saat ini menjadi posisi yang sangat tersudut, begitu ya, karena dianggap sebagai orang yang memberikan racun sianida terhadap Mirna, begitu, yang menjadi korbannya. Kalau Anda lihat semakin kesini, sudah sering kita bicarakan bahwa kelihatan lebih tenang dan berani tampil kepada publik. Apakah memang ini sosok Jessica tidak ada beban kalau Anda lihat? Kalau saya melihat dari facial ekspresi, gestural dari seorang saksi, apalagi seorang sahabat yang ya itu sangat dekat dengan dirinya, itu meninggal, tentu saja kalau kita orang awam pasti akan ada kelihatan facial ekspresi remorse atau berempati, misalnya saya mungkin tidak akan tersenyum atau dan sebagainya. Yang kedua, di beberapa tanya jawab sepertinya sudah ada drill yang sudah dilakukan sehingga terlihat seperti sebagai computer language, sudah tidak ada lagi melibatkan emosional. Jadi sentimental dari perkataannya seperti seolah-olah tertata. Sudah terstruktur karena gitu sudah ya? 3 minggu lamanya dan pertanyaannya pun menurut saya ada repetisi sehingga jawabannya pun menurut saya juga seperti sudah ada sesuatu yang terstruktur. Jadi kalau memang sampai dengan saat ini sudah 3 pekan begitu ya kasus ini bergulir dan masih dalam proses pemeriksaan pihak kepolisian. Apakah jika memang seseorang tidak merasa bersalah, begitu yakinnya dia tampil ke hadapan publik dan menjelaskan yang menjadi runtutan kronologisnya? Kalau saya lihat di akhir-akhir wawancaranya sudah terlihat ada sedikit kelelahan. Itu menunjukkan memang setiap orang ada titik plato dan fatiknya. Kelelahan karena terlalu banyak ditanya atau? Atau ya mungkin ya tadi roadshow ke beberapa media dan sebagainya. Itu pasti membutuhkan, kan orang ditanya berulang kali pasti itu kan menyebabkan energi, suatu kejenuhan, plato plati. Jadi akhirnya tadi dari facial ekspresinya kelihatan bahwa sudah mulai meredup, tidak seperti di awal-awal pemeriksaan. Ya, tersenyum saat ditanya apakah ada kedekatan dan sebagainya, ya ada ekspresi tertawa. Kalau di awal agak takut menemui kawan-kawan media dan
tampil di publik. Namun dalam seminggu terakhir sudah lebih berani loh, sudah lebih percaya diri. Iya. Kalau menurut saya itu kalau kita tidak melakukan sesuatu yang salah, kita tidak perlu mendefense siapapun ya. Hmm. Maksudnya kita harusnya di porsi seorang Jessica yang dia tidak melakukan suatu kesalahan, menurut saya tidak perlu harus ada keraguan, tidak perlu harus ada facial ekspresi yang sekarang terlihat seperti letih gitu. Kalau menurut saya itu sudah jadi, tampak lebih lelah gitu ya dari kemarin neurolinguistik program itu bisa tampak bahwa matanya sudah tidak segalak pertama, sudah ada kelelahan lah. Itu menunjukkan ada beberapa indikasi psikologis. Hmm. Tapi kenapa ada perbedaan ya, perbedaan ekspresi, perbedaan gaya dan juga perbedaan gestur antara kedua teman Mirna ini, Jessica dan juga Hani, yang memang sama-sama berada di lokasi yang sama begitu dengan Jessica. Hani sampai dengan saat ini tidak pernah berani begitu tampil ke publik, bahkan ketika ditemui oleh rekan-rekan wartawan di Polda Metro Jaya pasca penyelidikan pun juga tidak mau memberikan keterangan sama sekali. Sebetulnya ini, kita satu hal kalau saya lihat secara umum, kita kehilangan seorang sahabat. Ya. Pasti kita akan menunjukkan rasa empati. Ada kesedihan, ada rasa ketakutan, siapapun. Baik itu Jessica, baik itu Hani, baik itu suami dan sebagainya yang memang dijadikan sebagai saksi. Pasti ada kegentaran. Kalau itu saya lihat dari beberapa saksi, saya lihat ada kegentaran. Mm-hmm. Berbeda dengan seorang Jessica, mungkin dia sudah terlatih dengan pertanyaan dan tadi limelight dari kamera. Jadi itu yang membedakan secara psikologis. Ya, baik, saya coba ke Mas Reza kalau begitu. Mas Reza, hari ini polisi juga kembali mendatangi pihak kejaksaan begitu ya, dan juga menyerahkan bukti begitu berupa saksi ahli. Dan informasinya juga tidak butuh waktu lama sebenarnya untuk menetapkan tersangka. Kalau dari pandangan Anda, apakah memang bisa secepat itu? Oh, ini kasus kompleks. Saya akan menjelaskan atau merespon pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa sepanjang pengalaman saya mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, sebagai misal, dan juga di Akpol, di dalam kurikulum pendidikan mereka, materi-materi yang memperkenalkan personel polisi pada bidang sains itu sangat-sangat minim. Kimia, psikologi, biologi, kedokteran, forensik. Betapapun itu sebatas untuk pengenalan, tetapi porsinya sangat-sangat sedikit. Barangkali itu yang sedikit banyak memunculkan sebuah katakanlah kegagapan atau kekikukan ketika berhadapan dengan sebuah kasus yang tidak cukup dihadapi dengan logika hukum, tapi juga harus memainkan logika sains. Tidak hanya melibatkan teman-teman kepolisian ansih, tapi juga melibatkan disiplin lain. Nah, kegagapan atau kekikukan itu yang saya juga bisa kita lihat sejak awal kasus ini mulai. Mulai dari begitu tergesa-gesanya pengumuman tentang cyanida, anulir 15 gram, koreksi 3,5 dan seterusnya. Nah, barangkali itu yang menyebabkan butuh waktu sedikit lebih panjang bagi Polda Metro Jaya untuk memastikan bahwa proses hukum akan bisa dilakukan dengan tetap bisa juga dipertanggungjawabkan dari sisi sains. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan kembali pertanyaan, kalau memang Anda sudah sangat mengikuti begitu ya kasus ini dari awal, bahkan sudah tahu soal kronologis dan juga prarekonstruksinya seperti apa. Apa sih sebenarnya kejanggalan-kejanggalan yang mungkin Anda lihat begitu loh dalam kasus ini? Kalau Anda melihat kasus ini juga cukup kompleks. Kejanggalan yang paling mendasar menurut saya adalah barangkali karena asumsi yang dipakai. Tidak hanya oleh kepolisian, tapi saya pikir juga banyak masyarakat yang berasumsi bahwa karena korban ada di situ dan lokasi ada di situ, maka pelaku pun seolah-olah harus ada di situ. Nah, kalau asumsi macam itu yang dipakai, maka memang tidak lain tidak bukan kemungkinan tersangka hanya dua pihak. Kalau tidak J, ya H. J, H, itu saja. Padahal kita tidak bisa abai, instrumen atau alat kejahatan dalam kasus ini adalah racun. Kenapa orang pakai racun? Ya karena si pelaku tidak ingin berhadapan-hadapan secara frontal dengan korbannya. Dia ingin melakukan sebuah serangan yang mematikan, tapi pada saat yang sama dia juga ingin melarikan diri dari lokasi kejadian. Dia tidak mau dilihat oleh sekian banyak saksi, tidak mau ditangkap oleh kamera. Itulah sebabnya dia menggunakan racun, bukan menggunakan pisau, bukan menggunakan tangan kosong yang mengharuskan sekali lagi berhadapan-hadapan dalam jarak yang dekat. Oke, artinya racun itu diberikan sebelum barang ini sampai ke meja Jessica, Mirna dan juga Hani, begitu ya? Dengan demikian, karena korban ada di situ dan lokasi di situ, maka pelaku karena pakai racun, maka menurut saya kemungkinan besar pelaku bukanlah orang yang berada di satu meja itu. Oke, baik. Tapi apakah memang ada cukup waktu untuk pelaku ini memberikan racun sebelum barang tersebut sampai ke meja Jessica, Mirna, dan juga Hani? Empiris. Ingat kasus almarhum Munir? Iya.
Dari pengungkapan kasus Munir ketahuan bahwa ternyata almarhum menenggak kopi dan di dalam kopi sudah ada racun. Lokasinya di mana? Sama, di kafe juga. Berarti apakah kemudian serta-merta bisa kita katakan bahwa si pembubuh racun ada di situ? Jelas tidak. Dalam kasus Munir pembubuh racun tidak ada di situ. Karena kemudian yang ditangkap dan diproses hukum bukanlah pihak yang membubuhkan racun tersebut. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali Mas Reza, Mbak Dewi. Dan pemirsa Anda juga jangan kemana-mana, kita masih akan membahas lebih lanjut terkait dengan benang kusut kopi beracun di Top 2 News malam hari ini. Jangan kemana-mana.